Momen mengharukan seorang anak memesan ojek online atau ojol, namun ayahnya yang datang viral di media sosial. Momen tersebut dibagikan langsung akun TikTok @luki.f dan masuk di konten FYP atau For Your Page. Videonya sukses ditonton hingga 1,8 juta kali dan mendapatkan ratusan ribu tanda suka dari pengguna TikTok. Awalnya pengunggah memesan ojek online untuk pergi memotong rambut. Ia juga memperlihatkan tangkapan layar pesanannya. Nampak si pemesan ojol tersebut berangkat dari rumahnya di daerah Kelurahan Balumbal Jaya ke tempat cukur rambut di Bogor. Terlihat pula foto driver ojol beserta plat nomor kendaraan. Betapa kagetnya pemesan tersebut saat mengetahui driver ojol yang diordernya adalah ayahnya sendiri. Bahkan, ayahnya membalas chat dari anaknya begitu sopan sesuai dengan prosedur pelayanan. Namun, si driver ojol itu juga belum menyadari bahwa yang memesan layanan adalah anaknya sendiri. Ketika tiba di lokasi penjemputan, ayahnya baru tersadar ternyata yang memesan adalah anaknya. Sontak saja si anak dan ayah itu tertawa ketika saling berhadapan. Terungkap fakta bahwa ternyata ayahnya belum mendapatkan orderan ojol sejak pagi. Anaknya lah yang menjadi orderan pertama untuk ayahnya. Cerita hari ini, ketika pesan Gojek dapat driver bapak sendiri, tulis cowok ini sebagai keterangan TikTok. Video itu pun ramai dikomentari warganet, bahkan ada yang beranggapan bahwa anaknya yang membawa rezeki untuk ayahnya.